Saatnya Ipo bagi-bagi rekomendasi Maxi. Kali ini sama Asisha Belita. Ulala, berarti menunya gentry. Ciamik gak biasa, gak kaleng-kaleng Bunda Panda. Wow, mantep banget. Ini ada porsi yang cabai 1 kilo. Terus selain stick nih, ada mie instan juga ya? 12 porsi kan? 1 RT bisa dong ini. Ya amplop, ini kulineran apa laundryan pakai kiloan? Biar gak penasaran, kita lihat gimana sajian disiapkan. Dan wah, beneran, steaknya ditimbang kiloan. Sekilo isinya 7 daging steak. Setiap penyaji tentu punya signature tersendiri. Kalau di sini pakai minyak garlic, mengutamakan tekstur dan rasa dagingnya. Bumbu lainnya cuma salt and pepper, alias garam dan lada. Judulnya kiloan, tapi tetap setiap potong terpanggang dan terhidang istimewa. Wih, Bun Pan, lihat deh ini 1 kilo nih siap disantap. Disajikannya Bun sama pilihan sausnya nih komplit banget. Ada mushroom, black pepper, barbecue sama teriyaki Bun Pan. Kita mau cobain dulu nih pakai saus yang mushroom untuk si sirloinnya. Langsung kita tuang. Wow. Oh iya, sekalian info buat Bun Pan yang mungkin belum tahu. Kalau tersaji pakai hot plate begini, kematangan steak naik 1 tingkat. Bisa jadi pertimbangan pas mesen ya. Bunda Panda mantep banget nih Bun, sirloin saus mushroomnya. Disajikannya nih di hot plate. Tadi pesennya nih medium rare, ini jadi medium Bun Pan tingkat kematangannya. Dagingnya nih spesialnya sirloin ini ada lapisan lemaknya jadi gurih banget. Berpadu sama saus jamurnya yang juga gurih. Potongan-potongan jamurnya juga lumayan gede-gede Bun Pan. Yummy! Lanjut, steak rib eye berpadu saus black pepper. Bunda Panda, ini yang varian kedua nih gak kalah spekta Bun Pan. Jadi ini rib eye dengan saus black pepper. Pedis-pedisnya gitu Bun rasanya. Terus ini dagingnya dia juga matang empuk tapi masih ada juicy-juicy-nya. Mantep banget. Harga steak terhitung per gram. 1 gram sirloin dan ribeye Rp400.000. Maka sekilo steak Rp400.000-an totalnya. Sekilo loh itu Bunda Panda. Tujuannya adalah supaya orang bisa membeli steak yang biasa terkesan mahal, mewah, bisa menjadi lebih murah lah, lebih affordable. Steak kiloan jadi salah satu andalannya restoran Ono Steak. Lokasinya di Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Ciamik rasanya, asik menikmatinya. Steak kiloan pun banyak jadi alternatif makan enak ramean. Ya menunya sih banyak banget sih, macam-macam banget. Oh, kalau dagingnya sih ini ya pasti empuk, empuk banget. Juicy juga, terus tadi kan pesannya juga tingkat kematangannya medium well. Nggak kematangan, jadi medium well-nya juga pas. Sausnya juga enak sih kalau menurut aku, bikin side dish-nya juga jadi enak juga. Tambah seru. Pilihan kuliner kiloan bukan cuma itu. Ada juga favorit sejuta umat, mie instan. Wow, lihat nih Bun Pan, ini 12 porsi mie instan. Pesan mie instan kiloan minimal 3 porsi, seperti ini penyajiannya. Mie dibumbuin pas masih panas-panas begini. Dan ini dia, mie instan porsi gendats. Wow, lihat deh Bun Pan, ini bisa gede banget dan banyak banget. Nggak kuat diangkatnya, ini kayak lebih dari 2 kilo kali ya ini ya. Mending langsung kita cicipin. Per porsi mie instan dibanderol Rp4.000 Bunda Panda.
Jadi si porsi gendat 96.000 harganya. Bun Pan ini mantul banget sih ya. Porsinya memang gede banget. Ini cocoknya dimakan bareng keluarga. Memang ya kalau mie instan ini cocok dimakan kapan aja. Yummy Bun. Terkenal sedari dulu sampai dibikin filmnya segala. Bunda Panda pasti kenal deh sama si dia. Ini loh si ular raksasa Anaconda. Di filmnya asli bikin ngeri. Dikejar ular segede gaban kesana kemari. Tapi yang mau didatengin Yaksa belum raksasa. Tapi benarkah kalau Anaconda itu ganas kayak di filmnya? Atau sebenarnya malah bisa bikin gemas, dijadiin kesayangan. Ipop ulik lengkap besok ya. Nah, sebelum pamit, Ipop gak bosen nih mau ingetin. Jangan lengah, jangan lelah. Jaga diri dari penularan COVID-19. Terapkan protokol kesehatan. 3M pantang lewat. Memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Sabar, menunggu dan jangan ragu mendapatkan vaksinasi. Buat yang sudah divaksin, jangan abai protokol kesehatannya. Menjaga diri kita berarti menjaga pula orang-orang tercinta. Sehat selalu ya kita semua.